not a game, it's a rich thing. Yo guys, jadi sekarang aku ada di Multi Toys lagi untuk kedua kalinya, dan aku tuh tempat paling favorit di sini tuh adalah lantai 2-nya Multi Toys, guys. Kenapa? Simak video berikutnya. Karena di lantai 2 Multi Toys Bandung ini surganya para wibu, dan di sini tuh banyak banget dari berbagai jenis anime ya yang ada di sini figur-figurnya, kayak dari One Piece, Dragon Ball, Gundam, wah banyak nih pokoknya, Naruto dan lain sebagainya. Nah, kenapa aku tuh favorit banget kalau misalnya ke sini tuh langsung aja ke lantai 2. Sebelum beli figur atau hunting figur, nah aku mau keliling-keliling dulu nih di lantai 2, siapa tahu kalian juga kan pengen lihat-lihat. Nah, seperti yang kalian lihat di depan aku ini tuh ada showcase khusus Dragon Ball. Nah, di sini tuh figurnya tuh banyak banget, kayak ada dari Figma gitu, terus dari FZO-nya, dan ya masih banyak lagi lah lini-lininya. Aku kurang tahu kalau misalnya untuk bagian Dragon Ball. Guys, bisa lihat sendiri kan di situ ada KOAS. Nah, aku nanti bakal ngambil itu, guys. Dan selain dia juga banyak lagi loh figur yang lain, kayak misalnya tuh di bawah ada Sasuke, ada Katakuri, ada Sabo, ada Luffy, ada dari anime Kuroko no Basuke juga, banyak deh pokoknya mah. Untuk WCF-nya di sini juga menyediakan WCF bars. Dan di sini tuh komplit ya, tuh ada 5 WCF barsnya. Terus ada juga WCF dari One Piece. Di sini ada Kobe, Karu, ada Vivi, Nami, terus ada itu Helmempo, terus sama Hina. Next lagi di sebelah kanannya masih seputar One Piece, anime dari One Piece, dan ini tuh adalah kostum terbaru atau arc terbaru di One Piece, yaitu arc Wano Kuni. Jadi bajunya juga pada kayak gitulah, khas Wano Kuni. Dan di sini juga ada figur dari anime lain ya, kayak ada Sailor Moon. Nah, kayak gitu Sailor Moon, lucu juga sih kalau dipikir-pikir. Dan by the way, kalau nggak salah Sailor Moon tuh ngeluarin lini terbaru dari JNG, gitu aja sih. Next di sini ada ya figur lagi. Tuh, aku nggak tahu sih ini figur dari apa, cuman yang kelihatannya ada dari Kamen Rider gitu ya. Gila, mantep banget ya. Dan di sini juga ada mockit-nya dari Digimon ya. Gila, mantep banget. Detailnya ampun banget, sumpah. Gak tahu deh ini harganya berapa. Gila, mantep. Pengen beli sih, cuman aku tuh harus konsisten. Aku tuh penggemar One Piece, guys. Gak boleh ngelini yang lain, guys. Meskipun di dalam hati ada sih pengen ngelini yang lain juga. Nah, karena di Multi Toys ini banyak banget ya figurnya tuh, sampai aku pusing banget. Meskipun ya hunting cuman berapa, kelilingnya 2 jam. Lama banget.
By the way, kalian bisa datang langsung aja sih ke Multi Toys biar kalian juga lihat lebih detailnya ya figur-figurnya. Alamatnya tuh di Jalan Kebon Jati nomor 169, Kebon Jeruk, Kecamatan Andir. Pokoknya datang aja deh ke situ dan pasti kalian bakal keracunan. Karena aku udah dapet figur yang aku mau, nah next aku bakal upload dan nge-review figur apa sih yang aku beli di sini dan gimana detailnya. Oke, guys.